Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai 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 Lumeners. Nah Lumeners, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Nah ini ya, menurut beberapa perkiraan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Nah Indonesia sendiri itu ada 6 agama ya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap provinsi di Indonesia juga jumlah persentase penganut agamanya berbeda-beda ya. Nah, berikut ini kita akan membahas daftar persentase agama di setiap provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Pertama, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa Lumeners. Persentase agamanya, Islam 30,9%, Kristen 63,6%, Katolik 4,4%, Hindu 0,58%, Buddha 0,14%, Konghucu 0,02%. Kedua, Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Persentase agamanya, Islam 97,38%, Kristen 1,94%, Katolik 0,22%, Hindu 0,37%, Buddha 0,08%, Konghucu 0,01%. Ketiga, Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki penduduk sekitar 3 juta jiwa. Persentase agama di provinsi ini, Islam 77,72%, Kristen 16,98%, Katolik 0,82%, Hindu 3,78%, Buddha 0,15%, Konghucu 0,01%. Keempat, Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa Lumeners. Adapun persentase agamanya, Islam 82,66%, Kristen 14,21%, Katolik 0,07%, Hindu 0,35%, Buddha 0,09%, Konghucu 0,01%. Kelima, Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa. Adapun persentase agamanya, Islam 95,23%, Kristen 1,84%, Katolik 0,58%, Hindu 2,04%, Buddha 0,04%, Konghucu 0,01%. Keenam, Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 8,7 juta jiwa. Adapun persentase agamanya, Islam 89,62%, Kristen 7,63%, Katolik 1,55%, Hindu 0,73%, Buddha 0,25%, Konghucu 0,01%. Nah, itu tadi Lumeners pembahasan tentang persentase keyakinan di Pulau Sulawesi. Kalian tinggal di provinsi mana Lumeners? Jika kalian ada pendapat lain tentang agama di Sulawesi, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih.